Saya ulang balik apa yang saya nak sebut tadi. Ha, bulan Syaban ada malam disebut Syaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Syaban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Hadis ini martabatnya hasan. Bukan dhaif, hasan. Duduk tengah-tengah. Dhaif pun boleh beramal, apatah lagi kalau hasan. Saya tak pandai sangat apa masalah hadis, boleh sebut sikit-sikit dah. Ha, tapi boleh sebut sikit-sikit itulah. Ulama kata hadis ni hasan. Apabila tibanya malam Lailatul Nisfi min Syaban, bulan 15 bulan Syaban, qumu lailaha, qiyamulailah pada waktu malamnya, wa sumu naharaha, puasalah pada siang harinya. Itu antara hadis yang menjadi sandaran para ulama yang sanggup malam Nisfu Syaban sanggup buat qiyamul lail. Kita cara yang kita sedia maklum, kita baca Yasin 3 kali. Nak baca berapa kali pun boleh, 3 kali boleh, 10 kali pun boleh. Tapi tujuan kita nak menghidupkan malam itu. Walaupun Nabi tak pernah kata bila tibanya malam itu Nisfu Syaban baca Yasin, Nabi tak kata. Jangan anggap itu amalan yang Nabi suruh buat secara mutlak pada malam itu. Tapi nak baca Yasin, silakan. Sekali, 2 kali, 3 kali, silakan. Kemudian kita ada semayang Nisfu Syaban. Tak ada dalam kitab semayang Nisfu Syaban. Tak ada. Itu jangan buat. Tak ada cerita semayang Nisfu Syaban, tak ada. Usalli sunnat Nisfu Syaban. Kecuali dalam satu kitab je. Kitab Perhubungan Melayu. Jadi, tak ada sandaran yang kuat. Semayang Nisfu Syaban ganti dengan sunat awali. Ataupun semayang hajat. Tak mau buat pun tak apa. Nak buat semayang hajat. Dan ada dalam doa Nisfu Syaban ada satu bahagian yang eloknya jangan doa dengan doa buka malam fiha yufrahu kullu amrin hakim, itu untuk Lailatul Qadar, bukan untuk Nisfu Syaban. Sikit je hati boleh. Kalau nak doa juga tak dosa. Macam kita doa tidur untuk makan, nak makan kita baca Allahumma laka aqud bismikallahumma ahya wa amut, dosa tak? Tak dosa. Nak makan baca doa tidur tak dosa, tak boleh kata haram. Tapi tak kena nak tidur baca doa makan lah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, boom tidur tak dosa. Tapi kalau kita reti kita tak buat. Macam tu je. Jadi tuan-tuan, Nisfu Syaban insyaAllah masjid ni buat kan? Kita nak hidup. Kita dah bagi hujahnya. Kalau siapa yang tak membuat, tak apa, dia buat di rumah. Imam Rajab Al-Hanbali, seorang ulama besar bermadhab Hanbali, menjadi rujukan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia ni menggalakkan kita buat di rumah. Maknanya di masjid pun kita buat, balik dakwah di rumah ni lagi baik. Tengah malam dia mulai ataupun kita buat ramai-ramai di masjid, insyaAllah. Apa lagi? Berlakunya perpindahan kiblat. Berlakunya perpindahan kiblat pada 15 Syaban. Kalau di Mesir, Ustaz Rashid, Ustaz-ustaz yang pernah nak Ustaz jalan, mereka pernah belajar di Mesir. Di Mesir, bulan Syaban, pada 15 Syaban itu sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa, dia sebut Syaban tu, ada ceramah menceritakan bagaimana berlakunya perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Berdasarkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah
Qad nara ya Muhammad, kami melihat kamu melihat dia ke atas langit. Nabi SAW memandang-pandang ke arah Baitullah di Mekah. Pada masa itu mengadap ke Baitul Maqdis di Madinah selama 16 bulan. Nabi di Madinah, Allah Ta'ala perintah suruh semayang ni mengadap ke Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Tapi Nabi berasa kalau boleh, ya Allah, nak mengadap ke Baitullah. Nabi tengah semayang, Nabi menjenguk ke langit. Allah Ta'ala kata, Qad nara, kami melihat wajahmu mengadap, maknanya tengok-tengok ke langit, ke arah Baitullah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka alihkan wajahmu, hadapkan dadamu, arahkan solatmu ke arah Baitullah, Ka'bah di Mekah. Nabi baru tengok, Allah perkenankan. Itu kekasih Allah. Baru tengok dia kata oleh hati, Allah perkenankan. Tak minta dia mulut lagi, Allah yang maha mengetahui. Kekasih dia, Allah pindahkan. Adanya Masjid Qiblatain di Madinah. Kita pergi ziarah. Lagi tak ada lah. Tinggal sebelah ada. Dulu, dua-dua belah. Mihrab ada. Lagi dia buang kan? Tak ada. Tak apalah. Tak ada pun. Membuat tengok. Tapi itulah masjid yang pernah berlakunya. Nabi semayang. Ada ulama kata semayang zuhur. Ada kata semayang asar. Dengar semayang dua rakaat. Kadih ke belakang. Kita cuba buat. Buat tengok. Ha, tengah ada mengadap sana atau mengadap sana. Ha, turun ayat pada masa itu. Tengah ada semayang. Jadi cerita ni panjang kata. Apa hikmah dia? Apa sebab dia Allah Ta'ala kelih pasal apa Nabi dia? Mengadap ke Baitul Maqdis pasal apa? Kemudian ke Baitullah. Ada cerita ni. Ada lain kali lah. Maknanya panggil ustaz lain lah. Ha, lah. Saya bagi malam ni bagi trailer lah. Trailer. Macam nak tengok bayang, bagi trailer tu. Bagi. Oh, Tuhan nak cerita lah. Anak main blog. Ya. Ha, InsyaAllah. Silakan. Bulan Syahrbah. Habis. Lagi. Kita nak peringkat yang malam ni sebab kita jadi insyaAllah. Bulan Ramadhan. Nak habis dah bulan Ramadhan. Masuk bulan Ramadhan dah. Susah sangat. Begitulah kita akan rasa nanti. Bulan Ramadhan. Bulan yang penuh dengan kelebihan. Ha? Bulan puasa. Ha? Pokoknya puasa. Al-insan puasa. Tak menahan lapar. Tak makan, tak minum dan sebagainya. Yang diuraikan oleh para ulama, puasa ni ada puasa umum, puasa awam, ada puasa khusus, ada khususul khusus. Tu hebat tu, ada puasa khususul khusus. Ha? Ha. Macam mana puasa kita tu ni? Ha? Quran, syahrul Quran, puasa ni bulan Quran. Hari itu kita buat pelajaran lah. Ha? Pak Sir sedang mai bagi dengan buku. Catatan macam ni lebih cantik lah saya buat tu korang, ya? Kita buat malam ni korang dia pun bagi cantik warna-warni, tuan-tuan buat balik kan tanda lah kau masuk bulan mari kan. Ha, tu muhasabah balik tuan-tuan balik tanda lah kan. Sebab tu kita kena peringat selalu, kalau bagi sekali lepas tu balik bulan puasa esok baru nak buat kata-kata main lepas raya. Tengok-tengok, lepas lah. Buku ni duduk dalam hari ni. Tak pernah ambil tengok. Ha, jadi buku tu tuan-tuan balik semua tengok. Ha, ni nak bagi buku baru pula kan? Ha, nak bagi buku baru. Jadi tuan-tuan, bulan puasa. Ha, InsyaAllah ada sebut ada program. Dekat-dekat puasa mungkin akan masih susun program Ahya Ramadan khusus dan cerita tentang hukum hakam dalam puasa dan sebagainya. Pada malam ini, ha, kita nak ringkas dah. Ha? Tuan-tuan. Tuan-tuan, semua dapat buku ni lah. Semua dapat buku ni. Alhamdulillah. Lebih korang saja. Ha? Saya susun ni lebih korang saja. Kertas pun biasa saja. Tapi tengok je lah. Isi hak dalam tu. Yang penting. Baik tuan-tuan. Dalam buku ni ada tulis berwirid dengan
al-asma al-husna, Rajab, Syaban, Ramadan dan Syawal. Wirid apa pula? Tak pernah orang buat. Tak pernah orang buat. Kan? Tiba-tiba masa bulan Syawal nak wirid. Wirid ni hari-hari yang mana buat. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, kita buat wirid. Tuan-tuan, hak sebut dalam kitab banyak sangat yang kadang-kadang kita tak terbuat. Banyak. Tak semua benda yang kita tak pernah buat tu tak boleh buat. Kerana banyak benda yang kita tak buat lagi. Antaranya ialah berwirid dengan Asmaullahul Husna. Tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah, yang mulia, maka puhullah kepada Allah dengan menyeru namanya, menyebut namanya. Ini dalil Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Ayat yang kedua, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan daripada kedua-duanya baik belaka. Allah suruh seru ya Allah ataupun ya Rahman, Allah ataupun Ar-Rahman. Kedua-duanya kalau kita sebut nama Allah ni, dua-duanya baik. Kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Al-Asma'ul Husna. Dalil yang kedua. Banyak lagi dalam ayat Quran, tapi saya letak dua saja di situ. Sudah cukup untuk menjadikan kita yakin bahawa Allah mempunyai nama-nama yang indah. Syarih berapa kali kita sebut nama Allah? Ada kot 50 kali. Ada kot 100 kali. Banding kita sebut nama kawan kita dengan nama Allah berapa kali? Berapa kali kita sebut nama si fulan bin si fulan? Si fulan bin si fulan. Abdullah, Muhammad, Ali, Ridwan, dengan kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lillahi 99 isman. Bagi Allah Taala itu ada 99 nama. Mi'atan illa wahida sughatih kecuali satu, 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengira menghitungnya, dia masuk syurga. Ahsa ni kira 1, 2, 3. Pasal ada 99, 1, 2, 3. Maknanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Macam mana kumpulan fitian baca tadi yang kita ikut ramai-ramai? Nas'aluka ya man huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim al-Malik Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai As-Sabur. Hitung. Alhamdulillah, itu antara cara kita nak beramal dengan Asma'ullahul Husna. Sama ada berlagu kau tak berlagu kau, serah pada kita. Bila berlagu ni kita tak sedap lagi laju sendiri. Kalau tak berlagu saya dengan tu, nak berlagu. Ha? Hak kita ada buat, tersampak perkenal tuan-tuan. Ikhwan muslimi di Mesir dan di negara lain. Ikhwan, orang ikhwan. Hadu perang sana. Mai sini diperkenalkan oleh orang-orang Al-Arqam. Antaranya Habib Arqam. Badan-badan dakwah terkenal kita
kami mem daripada negara Arab. Pasal apa? Semua ambil Al-Quran. Sebab tu kita boleh buat. Sebelum tu tak tahu pun. Belum tu mak buat kita tak tahu. Nak kata nas'aluka ya man huwa Allah. Tak dengar dia lagu tu. Tiba-tiba diperkenalkan orang buat sandalah. Dan pada malam ini kita nak tengok atau cara dia nak zikir dengan Asmaul Husna ni bulan Rajab Syaban Ramadan. Menurut al-marhum Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah, ihsa kesurat 3 tu, al-ihsa bermaksud memahami maksudnya. Maksud apa? Maksud Asmaul Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Apa makna tu? Menghayati rahsia-rahsia dan maknanya. Kita menghayati maknanya, kita bukan tahu setakat tahu. Ar-Rahman maknanya pemurah, Ar-Rahim maknanya penyayang. Pemurah tu macam mana? Kita hayati, kita dalami, menikmati keindahan beribadat dengannya. Maknanya sebut nama, minta kepada Allah, mencapai ganjaran pahalanya dan berakhlak secara amali sesuai dengan kefahaman mendalam terhadap huraian-huraiannya. Maknanya kita beramal dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaq bi akhlaqillah. Sebut dalam kitab Imam Ghazali al-maqsadul asna fil asma'il husna. Hadis ini, takhallaq bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Macam mana pula nak akhlak dengan akhlak Allah? Sebab tu kena tengok huraian. Jangan baca dia tu baca gitu je. Aku nak buat jauh tak lah. Mana boleh? Kita sebagai hamba, sebab tu dalam kitab Imam Ghazali ni dia sebut haslul abdi. Bila kita tu sebagai hamba ni, macam mana kita nak ambil sifat sebagai seorang hamba yang pengasih? Macam mana? Sebagai seorang hamba yang pemurah macam mana? Sebagai seorang hamba yang apa nama? Latif, yang lemah lembut macam mana? Dihuraikan oleh Imam Ghazali. Makna tu kenapa bab mengaji maksud kena beli kitab. Depannya ada kata al-hamra. Kalau ada buka lagi, balik sekali beli singgah beli huraian al-asmaul husna. Mana-mana buku, mana-mana kitab, insya-Allah bagi supaya kita bukan hanya sebut tapi kita faham. Kalau sebut tak faham, sebut tak kenal. Kalau kita sebut rima, tak pernah tengok rima. Tak macam orang yang pernah tengok rima. Sama ada di zoo ke dalam hutan, tak boleh tengok rima. Orang sebut rima, jangan sebut. Takut. Bila sebut rima, kertak dalam sebab tahu sifat rima. Jadi kita hanya sebut tak jadi, kena faham dulu. Itu kata ihsa. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya, faham, hayati, beramal, masuk syurga. Kalau sekarang sebut nas'aluka ya man, masuk syurga dah. Senang untuk syurga. Ha? Jadi tuan-tuan, supaya kita ni faham. InsyaAllah. Ya, nak ringkas kalau panjang tak habis. Nah, baik. Jadi di antara amalan yang disusun oleh almarhum Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah ialah amalan Asmaul Husna pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Tak ada dalam hadis Nabi, dalam Quran kata bila tiba bulan Rajab maka hendaklah kamu berzikir dengan Asmaul Husna. Tak ada. Bila tak ada, maknanya Allah suruh kita ni zikir, sebut nama dia, minta kepadanya bila-bila masa. Bulan Muharram ke, Safar ke, Rabiul Awal ke, bila-bila masa. Tapi pasal apa mai kita malam ni nak ajak buat bulan Rajab? Sebab kita baru nak mula. Sebab itu dalam bab tarbiyah, ulama mentarbiyah umat ni
dia nak mula bila? Nak mula bulan Muharram pun, Nabi bukan buat bulan Muharram saja. Hamba kata tak kuat. Bila Safar, takkan Nabi buat Al-Safar saja. Melayali tak kuat. Pasal apa? Takut jadi bid'ah. Sedangkan nak buat apa pun kena ada tarikh dia. Jadi kita pilih tarikh ni pasal mulianya Rajab, Syaban, Ramadan. Itu saja. Jangan tuan-tuan silap faham pula. Jadi ustaz ni dia bawa benda baru pula dah. Tak? Benda dalam bab tarbiyah. Dalam bab kita nak sama-sama buat. Kita boleh tetap bila-bila masa. Jadi tak mau buat. Kutlah balik ni telanjang. 10 hari dah tak buat pun. Nak buat kan? Jangan kata silap tak buat. Tanya buat. Tak, bila-bila masa buat. Tapi kita nak mula mulai ni, kita nak jadikan latihan kita. InsyaAllah. Baik. Kaifiat dia. Kaifiat dia. Tama sekali. Hari ini berapa hari bulan? 29. Jamadil Akhir. Jumada Tsani. Jumada Akhir. Esok 30. Besok malam kita mula. Besok malam. Pakat semua kita mula-mula besok malam. Mula buat apa? Kita ambil satu nama daripada nama Allah. Yang pertama sekali kita bagi Ismul Dhat. Nama Allah. Allah itu sendiri. Lepas maghrib, Ismul. Kan nak buat? Pansyah? Boleh? Tengah malam? Boleh? Tak tentu. Kita nak mula. Lepas maghrib, mula. Yang penting kita ambil satu nama Allah. Habis hari itu. Lusa. Lepas maghrib mula. Sampai sebelum maghrib esok. Ar-Rahman. Lepas itu berikutnya Ar-Rahim. Sampailah bulan Rejab habis. Tak habis lagi. Bulan Syaban habis. Tak habis lagi. Bulan puasa bulan Ramadan habis. Tak habis ni. Ba'da 99. Sampailah Syawal. Baik. Macam mana cara dia sebut? Ada tiga cara. Iaitulah. Sama ada kita disebut. Kalau Ar-Rahman. 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 Ibrahim rahimahullah dan para awliya kepada ulama lain.
kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa laddallin. Amin. Ya Allah, 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 ya Allah.
Yeah.
ya Rauf ya Rauf, ya Malikal Mulk, 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 ya Dzal Jalali wal Ikram, 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 ya dengan kuat
nak mengisi masa kita yang kosong itu dengan zikrullah,
Islam ni kita buat yang fardu lain kena buat. Muslimat pun semua agak buat. Jangan sampai tak masuk nasi. Kita nak masuk nasi bukan tanggungjawab kami. Oh, masa itu baru nak tanggungjawab. Kan? Ya, ihsan orang perempuan nak masuk nasi. Dia biasa masuk, masuk lah. Jangan fikir 10 ribu tak masuk nasi. Kenyang lah. Fikir dia boleh kenyang lah. Tu dia. Kalau ajak suami sekali buat, alhamdulillah boleh buat. Jadi tuan-tuan, kita nak tunggu 10 setengah lah. Mula lepas maghrib pergi sampai 10 setengah. Masya Allah. Kelancaran sungguh malam ni. Jadi tuan-tuan, kalau ada apa-apa masalah faham apa semua, boleh tanya lagi lepas ni. Insya Allah kita boleh bincang lagi. Tak faham. Boleh bincang lagi. Dan tuan-tuan ambil yang ni, bawa balik rumah, simpan dia tau. Gunakan. Kosong tu, empat kosong tulis. Satu rejak esok, mak putih pilih. Tiga putih, tak apa. Tak cukup seribu pun tak apa. Bukan wajib dia kata kalau boleh seribu. Lebih. Kalau tak boleh, aku boleh seratus je. Tak. Daripada sebelum ni tak pernah sebut pun, ya Allah. Tak pernah sebut, ya Rahman. Seratus. Seratus lima. Seratus empat puluh. Aku suka lah. Jangan kata ni, mesti seribu ni. Hatu orang kata bila orang. Mesti ustaz pun kata seribu, kena seribu. Jangan. Ni orang. Cadangan. Sebab lagi banyak, lagi rasa. Lagi banyak, lagi rasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau nak selawat banyak ni. Nabi kata, lagi banyak fa'at-fa'at. Lagi banyak pahala, lagi banyak rasa, lagi banyak manfaat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, rasanya tak ada kuah kot. Sampai penghujung dia. Di belakang tu, belakang sekali ada tasbih tu. I'lan, suruh tuan-tuan beli tasbih. Yang ada, ni ada 10. Boleh tarik sekali 100, tarik. Jadi 10 boleh tarik, 1000 lah. Saya tak jual. Tapi SU Masjid Tuan Haji Yusuf Sani, dia ada jual. Dia ada jual RM50. Hak mahal punya, iaitulah kayu kemuning RM50. Minta diskaun. Siapa mahal yang ni boleh diskaun. Minta diskaun. Saya tolong bagi tahu ada di kedai ada pun di kedai mana tak apa beli kalau tak ada lagi kalau ada tak guna yang tak ada sunnah bukan bid'ah tasbih ada hujah ada dalil ada orang kata bid'ah apa ni siap aku biar siap sami siap sami tu kita bukan kita tu sami beli satu insyaallah di samping bacaan Quran kita buat tekan. Jangan baca Quran tiga yang tak mau. Quran nombor satu. Ini tambah.